Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki wilayah dengan aliran sungai terpanjang menjadi sumber kehidupan tersendiri bagi masyarakat sekitar, baik untuk kegiatan ekonomi, sosial, hingga kegiatan lainnya. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur selalu siaga dalam melakukan penanganan kemarau dan banjir yang terjadi di Jawa Timur. Penanganan dilakukan dengan masif, intens, dan cepat, mulai langkah antisipasi hingga mitigasi dengan melakukan pemetaan daerah yang dilakukan sebelum terjadi bencana. Dinas PUSDA Jatim juga menerjunkan quick response, yakni gerak cepat dalam menanggulangi dan mencegah dampak dari daya rusak air. Seperti melakukan normalisasi sungai, melakukan pembersihan sampah dan sedimen, melakukan perbaikan tanggul, serta berbagai upaya penanganan lain untuk memperlancar aliran air. Hal ini dilakukan Dinas PUSDA Jatim untuk ikut mendukung ketahanan pangan. Untuk itu, Dinas PUSDA Jatim akan selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk melakukan langkah bersama yang nyata dalam pengelolaan SDA sehingga dapat meminimalisir dampak terjadinya bencana. Tahun ini juga ada El Nino, itu mengkolaborasikan dengan dinas-dinas atau OPD atau lembaga lainnya untuk kerjasama terkait banjir ini. Salah satunya kerjasama dengan Balai Besar Berantas, kemudian Balai Besar Bengawan Solo, dan PTT 1. Nah, ini untuk kita biar cepat tanggap untuk mitigasi terkait daerah-daerah kebencanaan. Itu sudah kita petakan sehingga harus kita siap-siaga dulu sebelum itu akan kejadian, sehingga meminimalkan kejadian bencana itu. Sementara itu, untuk penanganan dampak El Nino dan banjir, Dinas PUSDA Provinsi Jatim juga telah mengantisipasinya dengan menggelar apel kesiapsiagaan yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa di Bendungan Selorejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Dalam arahannya, Gubernur Jatim meminta semua pihak termasuk para daerah di Jawa Timur menyiapkan langkah program mitigasi, preventif dan quick response atau respon cepat, utamanya dalam menghadapi El Nino sekaligus potensi banjir, karena berdasarkan BMKG pada minggu kedua atau ketiga November sudah mulai terjadi hujan dengan intensitas cukup. Di sisi lain, dalam pengelolaan dan pengembangan sungai di Jatim, Dinas PUSDA Provinsi Jatim juga telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Belanda. Bersama pemerintahan Belanda, Dinas PUSDA mulai merumuskan implementasi master plan dalam mengatasi permasalahan banjir di Kaliwelang Pasuruan. Program pengendalian banjir dan juga pengembangan Kaliwelang ini akan dilakukan dengan kucuran dana dari Belanda sebesar 4 miliar rupiah. Tidak hanya itu, kerjasama dengan pemerintahan Belanda juga terkait pengembangan pengelolaan air Sungai Kalimas menjadi daya tarik wisata. Kerjasama dengan Belanda ini ada dua kegiatan. Pertama, kegiatan khusus untuk Sungai Welang. Sungai Welang ini di Pasuruan, itu baik dari hulu, tengah, sampai hilir, itu akan dikaji sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kearifan budaya lokal, masyarakat ikut serta juga untuk memelihara, untuk bagaimana rasa juga memiliki, karena dia juga akan tanam itu juga akan menghasilkan dan sama-sama saling menjaga gitu. Terus kedua, kita juga kajian Belanda terkait tambak-tambak di Sidoarjo, juga penanganan di Kalimas di Surabaya. Nah, kalau untuk yang Kalimas ini semacam untuk heritage di sana ada tempat wisata, kemudian mana ditata sepadan sungainya, itu sebagai tempat untuk semacam wisata di kota. Dinas PUSDA juga telah memiliki command center untuk melakukan pengawasan terhadap saluran irigasi dan sungai berbasis teknologi yang di dalamnya terdapat CCTV secara real time. Dewi Imro Atin, Aris Rahmatullah, JTV.